Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Adit ya. Kita mau mancing belut lagi bos, tapi menggunakan umpan ini bos ya. Coba kita mau mancing belut pakai umpan bekicot ini bos. Apakah belutnya mau makan pakai bekicot ini bos? Tapi enggak gini bos ya, kita pecah, kita ambil dagingnya ya. Nah ini kita cangkangnya kita pecahin bos ya, nanti kita iris kecil 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 buat umpan belutnya. Apakah belutnya mau makan? Nanti kita langsung tes ya bos ya. Oke mantap ya. Oke bos, setelah ini kita pecahin ya. Nih kita ambil bagian dagingnya seperti ini ya. Nih ini nanti kita kita panggang dulu bos ya, nih ya. Kita masukin dalam api, kita panggang dulu ya. Kita panggang setengah matang ya. Nanti baru kita potong-potong kecil-kecil buat umpan mancingnya bos. Sate bekicot, apakah belutnya mau makan pakai sate bekicot ya? Jangan terlalu matang-matang bos ya. Copot satu ini bos, bos. Seperti ini bos ya. Ini kayaknya udah cukup ini. Sedikit lagi lah, bentar lagi. Ini ya bos ya, rasa sudah cukup ya, jangan terlalu matang ya. Nih ya, nanti kita potong kecil-kecil. Oke bos ya, ini kita potong-potong dulu ya, kita potong-potong sesuai pancing bos ya, seperti ini ya, sesuai selera bos, sesuai ukuran pancing. Soalnya nyari cacing udah susah bos gitu ya, jadi pakai umpan ini bos. Kita uji coba. Ini bos ya, kita potong kecil-kecil seperti ini ya. Nih ya. Ini buat umpannya ya. Bos kayaknya udah cukup ya, kita lanjut carian lubangnya ya, kita nanti kita lanjut kita itu di setelah kita jumpa di spotnya. Oke bos, kita dan baru nemuin channelnya Mas Setia ya. Jangan lupa di subscribe ya, ini ya gini-gini ya. Coba apakah belut mau makan pakai bekicot ini bos? Oke mantap, salam satu hobi mancing belut mantap. Kita lanjut setelah kita di spot bos. Oke mantap, parahnya ke dalam sana ya, kita keluarin belutnya ya. Ini tadi bos umpan umpan bekicot tadi ya, nih ya, ini ya kita masukin bos. Coba kita keluarin bos ya. Hai Lut, ini ke Lut.
mulai naik bos, mulai naik belutnya. Belut. Ayo lu naik lu. Enggak mau keluar bos sebetulnya. Airnya tuh bos. Nah, kita keluarin banyak lihat kecupannya ya. Kita lihat kecupannya ya. Nah, itu lut. Airnya, airnya udah kendup. Apa airnya kendup. Ini nggak mau keluar. Ayo lut, keluar lut. Oh, pos airnya pos lut ya. Airnya pos ombak. Ayolah keluar dulu. Wah, ini bos belutnya keluar ya. Tuh. Kelihatan enggak tuh? Wah, keluar bos ya. Wah. 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 Keluar ya. Terlihat kecupannya bos ya. Wah. Wah. Kup. Makan bos ya. Dididilin bos ya, masih dididilin ya. Nah. Shoot, shoot, oke. Oke, kita sikat. Strike bos, strike. Wush. Ini maksudnya bobon ya. Kita amanin dulu ya. Posisinya sulit bos, rimbun. Bos, ini belutnya ya. Mantap ya nih. Ternyata pakai apa namanya, bos? Pakai bekicot, mantap bos nih ya. Langsung ya nih. Kena ya. Mantap ya. Nih. Ini ada babon bos nih ya. Nih. Pakai umpan bekicot nih bos, bekicot ya. Nah, mantap ya. Salam-salamnya tetap ya buat seluruh subscriber Mas Adita ya. Yang udah dukung selama ini, yang belum dukung channelnya Mas Aditya ya, mohon bantuannya ya, bantuan subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Dan Mas Aditya tetap semangat lagi bikin konten-konten terbaru. Oke bos, mantap ya. Salam satu hobi mancing belut, mantap. Oke bos, ini ya, kita lanjut cari lubang. Ternyata umpan bekicotnya lumayan jos bos. Nih ya, lumayan jos nih, tembus nih ya, tuh ya, tembus ya, tuh ya, tembus pancingnya ya. Oke bos ya. Oke bos, kita lanjut cari lubang.